Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rute perjalanan. Jadi yang pertama start dari Pasar Kepulungan ini tadi, yang kedua start dari Taman Dayu buat teman-teman yang dari arah Malang, dan yang ketiga jalur alternatif dari Bundaran Apollo. Jadi untuk dua review rute perjalanan tersebut teman-teman bisa tonton dan link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, setelah kita melewati beberapa meter jalan yang rusak berat, kita mulai menemukan jalan yang tidak banyak rusaknya. Di depan ini ada pertigaan. Ini adalah titik temu dari review rute perjalanan start dari Taman Dayu. Dan letak dari outbound Grand Mulia Sakinah Pandaan berada di sebelah kanan jalan. Dan ada bertuliskan Oyo ini ya. Oke, kita masuk melalui pintu gerbang outbound Grand Mulia Sakinah Pandaan dan mencari lahan parkirnya. Dan setelah ini saya akan mereviewkan kafe Watu yang berada di outbound Grand Mulia Sakinah Pandaan ini, kolam renang, pemancingan, outbound dan juga penginapan yang ada di sini. Jadi tonton video ini sampai habis agar teman-teman tahu jelas secara lengkap informasi yang saya bagikan melalui video ini.
Di depan inilah lahan parkir sepeda motor. Jadi lahan parkir di sini sangat luas ya. Sedangkan di sebelah itu adalah lahan parkir mobil. Saat saya berkunjung ke sini, lahan parkir atau parkir kendaraan gratis. Suasana di lahan parkir banyak pepohonan, jadi sangat teduh berada di sini. Aman untuk parkir kendaraan kita. Ada gerbang yang bertuliskan Cafe Watu, itu adalah pintu masuk untuk menuju kafe dan kolam renang. Oke, kita lanjut masuk mereview apa saja yang ada di dalam. Terlihat di sebelah kanan ada tempat duduk semi indoor, di mana tempat duduknya di sini lantainya keramik dan meja terbuat dari kayu, juga kursinya terbuat dari kayu. Ada lampu yang unik yang dipasang di atasnya. Jadi tempat duduk ini bisa teman-teman tempati saat berkunjung di Cafe Watu yang ada di Outbound Grand Mulia Sakinah Pandaan. Masih area Cafe Watu, di sini terlihat ada tempat duduk yang terbuat dari kayu juga. Dan ada beberapa karya seni yang menghiasi sekitaran tempat duduk area Cafe Watu ini. Dan terlihat di depan ada tempat duduk gazebo. Jadi di area Cafe Watu ini rata-rata tempat duduknya adalah sistem outdoor. Tetapi tempat ini sangat teduh karena banyak pepohonan di sekitaran Cafe Watu. Nah, di depan ini adalah tempat resepsionis atau tempat kasirnya. Jadi teman-teman bisa melihat buku daftar menu di sini, membayar pesanan teman-teman di sini. Untuk jam operasional dari Cafe Watu ini buka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tempat ini buka setiap hari. Di sebelah kanan kasir inilah letak dari kolam renangnya. Jadi di sini ada kolam renang anak-anak dan juga ada kolam renang dewasa bersebelahan tempatnya. Untuk menikmati kolam renang anak-anak ini dibutuhkan biaya Rp20.000, sedangkan untuk kolam renang dewasa tiket masuknya Rp25.000, tetapi itu sudah dapat minuman dan snack. Sayangnya saat saya berkunjung ini selesai hujan, sedangkan di sekitaran kolam kan banyak pepohonan, jadi secara otomatis ranting dan daun dari pepohonan masuk ke area kolam sehingga kolam terlihat agak kotor. Inilah macam-macam tempat duduk di sekitaran kolam atau di sekitaran kasir. Jadi banyak tempat duduk yang disediakan, terutama sistem outdoornya. Jadi teman-teman bisa menikmati suasana sejuk karena di sekitaran tempat duduk sini ada banyak pepohonan dan di atasnya dihiasi banyak lampu, sehingga tempat ini malam hari akan terlihat lebih indah. Di sini ada live musiknya, yaitu di hari Sabtu mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam itu penampilan band. Sedangkan di hari Minggu di jam 12 sampai jam 3 sore itu ada live musik akustik. Sedangkan di hari Kamis itu ada pertunjukan budaya, kadang diisi teater, keroncong, atau bahkan tarian tradisional. Jadi acaranya dimulai jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, ini dia kolam dewasa. Jadi saat saya berkunjung ternyata sedang dibersihkan. Jadi memang enaknya berkunjung ke sini lebih tepatnya Sabtu atau Minggu. Jadi kolam sudah siap, sudah bersih, dan tempat ini banyak pengunjungnya di hari Sabtu dan Minggu. Di sekitaran kolam dewasa ini juga banyak pepohonan. Jadi memang tempat ini sangat teduh mulai dari tempat duduk, kafe, dan juga kolam renangnya. Untuk tempat bilas bisa di sekitar kolam tadi, bisa di toilet di depan parkiran sepeda motor tadi. Tetapi kalau di sebelah kolam hanya untuk bilas. Untuk ganti lebih enaknya di toilet di depan parkiran sepeda motor ini. Di samping kolam renang dewasa ada kolam pancing. Kolam pancing ini diisi ikan gurami dan nila. Untuk per kilonya Rp50.000 dan kalau teman-teman beli umpan di sini Rp10.000. Dan kalau mau menyewa stick
Nah, ini bisa Rp35.000 membayarnya di kasir. Inilah daftar menu yang ada di Outbound Grand Mulia Sakina Pandaan, atau lebih tepatnya di bagian Cafe Watu. Jadi sangat banyak varian makanan yang disediakan dari Cafe The Watu ini. Sorry ya teman-teman, dari tadi menyebutnya Cafe Watu saja tanpa The. Jadi sekali lagi mohon maaf, mau mengedit dari awal nanti butuh waktu lama lagi. Makanan di sini harganya rata-rata Rp25.000 untuk makanan berat, seperti nasi goreng, nasi soto, rawon, dan lain-lainnya. Jadi harganya standar kafe ya. Buku daftar menu sudah ditambahi dengan gambar makanannya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai keinginan teman-teman. Karena suasananya sedikit dingin habis hujan tadi, jadi saya memesan wedang uwu. Inilah tampilan dari wedang uwu. Saya sangat menikmatinya, pas dengan suasana yang dingin ini. Di sini juga ada arena bermain untuk anak-anak ya. Jadi setelah asik berenang, buah hati teman-teman bisa bermain di arena bermain yang disediakan di Cafe Watu ini. Untuk musola berada di seberang kafe, itu dia ya untuk musolahnya. Dan di sebelahnya ada tempat penginapannya. Untuk weekday harga penginapan di sini mulai dari Rp350.000. Untuk weekend mulai dari Rp400.000. Apabila ada salah kata ataupun penyampaian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Outbound Grand Mulia Sakina Pandaan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.